sini dengan siapa tadi, Mas siapa? Helmi ya? Iya. Mas Helmi umur berapa, Mas? Umurnya 17 tahun. 17 tahun? Iya. Terus udah sekolah, masih sekolah? Mas? SMA? SMA. Halo guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan BBB Story. Kali ini kita akan traktir pizza nih ke teman Shopee Food. Nah, kita ordernya itu di belakang, sebenarnya di belakang pizzanya. Jadi kita di belakang itu ada taman, kita order aja langsung. Nanti kita ajak ngobrol-ngobrol, dan kita hari ini ada kuis nih. Kita ada beberapa pertanyaan, semoga dia bisa jawab dan dapat bonus tambahan dari saya. Oke. Oke, ke teman-teman semua, tolong subscribe dan like, komen untuk channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa berbagi lebih banyak lagi kepada teman-teman semua. Oke, kita lanjut dengan Abang Sofi yang kita order kali ini. Oke, cekidot. Dah. Kita mulai ya. Aku bayar dulu deh. Tadi habis berapa, Mak? Coba makanannya buka dulu. Habis berapa tadi? Ngobrol aja kita. 127 ya. Iya, 127. Ini saya kasih 150. Kembaliannya bawa aja. Makasih. Ya. Ini ada 100.000 nih. Saya mau ngobrol-ngobrol. Ini dengan siapa tadi, Mas siapa? Helmi ya? Iya. Mas Helmi umur berapa, Mas? Umurnya 17 tahun. 17 tahun? Iya. Terus udah sekolah, masih sekolah? Mas? SMA? SMK. SMK? Iya. Oh. Kelas? Kelas 3. Berapa lama ini? Apanya? Shopee Food doang. Baru. Baru berapa lama? Baru 4 hari. 4 hari? Iya. Wes. Hebat loh. Udah lulus? Belum, kelas 3 SMK ya? Iya. Terus kenapa udah lulus? Kenapa, Mas, kok bisa ikut Shopee doang ya? Iya, Shopee doang. Iseng-iseng aja ya? Iseng-iseng buat jajan sendiri lah. Buat jajan sendiri? Iya. Orang tua nggak ngelarang? Nggak, malah ngesetujuin. Boleh? Boleh. Oke, ya sip lah kalau... Mama liatin sini, Mas. Kalau orang tuanya ini... Hebat loh. Ganggu kan sekolahnya? Sekolahnya nggak ganggu? Nggak. Soalnya seminggu. Seminggu masuk, seminggu libur. Seminggu masuk, seminggu libur. Tiap iya. Hari GoFood-nya? Ya, semau saya. Semaunya ya? Kadang pulang sekolah gitu. Pulang sekolah gitu. Teman-teman malu nggak? Enggak sih. Cuek aja ya? Iya, nggak apa-apa. Malah temen tuh pada setuju aja. Malah bagus katanya. SMK di mana, Mas? Di SMK Negeri 15. SMK Negeri? 15. SMK Negeri 15. Jurusan apa? Teknik Mekanik Industri. Mekanik Industri. Oh iya, iya, iya. Hebat loh, udah ini. Berapa di rumah, berapa bersaudara? 3 bersaudara. Punya adik sama punya abang. Nomor 2 berarti ya? Iya. Abangnya udah kerja? Udah kerja. Gak apa-apa, ini saya masukin ini. Nanti lihat channelnya ya. Iya. Oke, ini saya sih gak terlalu banyak nanya-nanya masalah keluarga atau aktivitas. Kita ini aja deh. Apa? Iseng-iseng nih bikin kuis. Nanti kalau ada yang bisa apa? Bisa lolos nih beberapa. Saya kasih mungkin berapa ya? 10 pertanyaan cukup nggak, Mas? Udah makan belum? Udah sih tadi siang. Nanti itu bawa ya bagian. Oke, Mas, kita mulai kuisnya ya. Ini ada uang 100.000 nih buat Mas Helmi kalau berhasil nambah uang jajan hari ini ya. Oke, nomor 1 nih. Makan apa yang tidak membuat kenyang malah semakin membuat sesak? Ayo, makan apa? Ayo, 1, 2, 3. Nggak tahu. Makan hati, Mas. Makan hati kan nggak kenyang tapi malah membuat sesak ya. Iya. Terus nomor 2, santai aja ya. Waktu hidup dinyanyikan, pas waktu mati dikasih tepuk tangan apa? Nyamuk. Waktu hidup dinyanyikan kan enggak. Ayo, apa?
Jadi apa soalnya? Waktu hidup dinyanyikan, pas mati dikasih tepuk tangan. Tiup lilin. Tiup lilin, satu mah, bener. Terus apa bedanya segelas es teh dengan segelas air putih? Bedanya es teh berasa. Beda es teh sama air putih apa? Apa bedanya? Nggak tahu. Bedanya itu 2000 rupiah saja, Mas. Kalau di warung itu bedanya 2000. Terus ini salah apa yang tidak bisa dipidanakan? Kalau kesalahan nih, maling kan bisa dipidanakan, rampok. Yang nggak bisa dipidanakan apa, salah apa? Salah apa yo? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang nggak bisa dipidanakan itu salah urat. Nomor 5 ya. Kenapa matahari makin panas? Ayo. Kenapa matahari semakin panas? Ini pertanyaannya ini Mas. Apa? Enggak harus pakai ilmu apa, ilmu ngawur ini. Ayo, matahari semakin panas kenapa? Karena semakin siang. Salah. Karena matahari buka cabang di mana-mana. Nomor 6. Monumen apa yang tidak pernah tua? Monas. Monas apa? Monumen apa? Nasional kan, bukan. Monumen Tugu Muda. Dia enggak pernah tua, muda terus. Iya. Nih, susu, suka susu enggak, Mas? Suka. Suka susu. Sambil makan kali, Ma, ya? Heeh. Makan aja, Mas. Sambil makan ya. Enggak apa-apa ya. Buka ya, Mas. Mau bukain dong. Ini pakai anestesi dulu tangannya. Kita sambil makan aja. Kalau ada sisa dibawa, kalau enggak ada ya yang ada aja dimakan. Nih, mau makan kan nih, kita makan bareng nih. Ini pakai anestesi dulu sana. Ini kayak anak saya, Mas, kamu itu. Anak saya baru lulus SMK juga. Udah kuliah nih, baru kuliah. Ini makan langsung. Makan. Kita makan pizza nih. Udah ambil, Mas. Santai aja ya. Pernah enggak ketemu ini customer gini? Enggak pernah. Belum pernah. Iya. Udah banyak teman belum, Mas? Yang gini, yang online-online gini. Belum. Belum. Saya juga baru. Baru ya. Iya, kita lanjut ya. Tadi susu ya. Pertanyaan susu. Susu apa yang berganti setiap 5 tahun? Ayo. 5 tahun sekali dia ganti susunya. Masnya tegang. Susu apa? Helmi, ayo Hel. Susunan kabinet. Wah, ya kan? Udah nomor 8 sekarang. Ambil makan, habisin, gak apa-apa, Mas. Tadi udah makan. Makan di rumah apa di? Di rumah. Di rumah. Selain rumah hantu nih ya, rumah apa yang penghuninya tidak betah lama-lama tinggal? Selain rumah hantu. Kalau rumah hantu kan orang tinggal situ gak betah kan? Ini rumah apa lagi ya selain rumah hantu yang gak betah? Apa? Mikirnya pusing ya, pusing. Iya. Rumah tahanan. Orangnya kan nggak betah, pengen keluar kan. Nih dua lagi nih. Kalau dua ini dapat nih, dapat 100.000 nih. Nggak apa-apa nih. Pekerjaan apa yang bisa menyelamatkan nyawa setiap hari? Yo. Ambil makan aja, nggak apa-apa. Ini ada semut. Ayo, kerjaan apaan? Bisa. Kerjaan apa yang menyelamatkan tiap hari? Menyelamatkan itu yang kayak gini nih. Memasak. Dia kan menyelamatkan nyawa kan, tiap hari masak nih dimakan orang gitu. Nih yang ini nih lagi nih, nomor 10 ya. Mau berapa soal nih?
jenis kembang apa yang tidak tumbuh di atas tanah? Apa? Kembang apa? Itu jawabannya menjebak ya? Enggak. Iya, pokoknya terserah. Ayo, jawabannya apa? Minum, Mak. Oh iya, minum nih. Sedotannya mana? Nih, minum. Minum dulu. Apaan tadi? Kembang apa? Enggak tahu, kembang. Enggak tahu semua nih, cuma satu mah yang betul. Kembang api. Kembang api kan dia enggak di atas tanah. Ya udah enggak apa-apa. Mas Helmi udah 10 soal nih, kayaknya udah pusing kepalanya nih. Nih, Mas. Ini uang 100.000 buat Mas ya, enggak apa-apa. Enggak bisa cap enggak apa-apa. Ini buat rezekinya Mas ya hari ini. Makasih, Pak. Tambahan. Simpan baik-baik buat jajan nabung lah, kalau bisa ditabung ya. Iya. Iya. Tuh. Aku mau ngobrol bentar bisa enggak? Boleh. Ya. Orang tua kerja apa, Mas? Sorry. Oh, ayah kerja karyawan swasta. Orang tua ayah kerja di mana? Karyawan swasta di mana? PT. Di PT. Iya. Di mana? Di PT Marsol. Produksi itu terpal. Marsol karung ya? Perusahaan Jepang ya? Iya. Di Cikarang ya? Masih sampai sekarang? Masih. Ibu? Kalau ibu jualan di rumah. Ibu jualan di rumah. Kakak kerja? Kerja sama ayah bareng. Oh, bareng. Iya, cuman beda bagian. Oh, iya. Adik? Masih sekolah. SMP ya? Hebat loh masih. Udah baru 4 hari. Susah ya daftar gini, susah enggak? Susah sih, saya aja pakai sama didaftarin tetangga saya. Oh, gitu. Enggak bisa langsung daftar ke sana. Enggak bisa ya? Enggak bisa. Bayar enggak daftar gini? Enggak. Paling bayarnya aja, bajunya, helmnya. Dicicil. Kalau saya sih kemarin lunas. Udah lunas langsung iya. Ya. Bisa dicicil juga. Selama 4 hari ini pengalaman apa, Mas, yang ini? Waktu pertama narik ini dapat orderan gimana rasanya? Susah itu. Hah? Kadang 2 jam baru bunyi. 2 jam baru bunyi. Iya. Hari pertama itu. Iya. Hari pertama. Ini nongkrongnya di rumah atau mesti ke tempat daerah-daerah tempat makan ya? Kadang saya jalan-jalan gitu ke tempat-tempat yang banyak restorannya. Banyak restorannya. Iya, biar cepat dapat. Biar cepat ya. Ini pegang ini aja ya, biar suaranya masuk nih. Terus itu, Mas, apa? Hari ini udah berapa orderan? Hari ini udah 8 sama Masnya. 8? Iya. Oh, 8 order lumayan. Dari jam berapa? Dari jam 11. 11 sampai ini. Iya. Di sini-sini aja. Saya tadi sambil jalan juga, sambil ke arah pulang, ada lagi pulang. Balik lagi gitu iya, ya. Iya, balik lagi. Ini sambil ini aja coba dinyalain. Siapa tahu dapat order. Nanti tadi kalau tadi dapat. Tadi pas saya berhenti di sini dapat. Terus? Enggak diambil? Iya, tadi kan Masnya suruh ke sini dulu. Oh, jadi gak saya apa-apa. Batalin dulu. Oh, coba nyalain aja. 8 itu udah dapat berapa itu kalau pemasukan? Ada 100-an lebih ya? Udah lumayan lah ya. Tadi kan 127. Sama kemarin bonusnya 30.000. Udah lumayan lah ya. Iya. Coba nyalain aja nanti sambil kalau dapat orderan ambil aja, sambil nungguin di sini aja. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Di sini dapat juga kan ya? Di gak daerah sini. Dapat. Tadi parkir di mana? Parkir di sini. Oh, iya ini. Nanti keluar bayar enggak apa-apa. Ini diaktifin lagi. Iya. Ambil makan aja nih, makanin habisin. Biar gemuk. Kamu kayak anak saya sih, Hendy. Enggak apa-apa, Mas. Makan aja. Aku juga makan juga. Enggak apa-apa, kita makan bareng aja. Alebat. Kakak cowok. Cowok. Adik? Cowok juga. Cowok semua, bertiga. Asli deh, ini Mas ini. Asli. Apa Ibu? Betawi juga. Ibu Palembang. Ibu Palembang. Nongki Togalo ya? Iya. Pernah Palembang? Hah? Pernah Palembang? Pernah, sering. Mana? Hah? Di mana enggak? Di Muara Enim. Muara Enim sebelum Palembang dong. Ya. Iya. Tanjung Enim situ kan, sana lagi. Iya, dekat Tanjung Enim. Tahu saya sana. Naik apa? Naik bis.
Iya. Padang naik pesawat. Ayahnya kerja di pulang anak mana? Asli Palembang juga. Padang. Oh, Padang. Hmm. Seringan ke Padang apa Palembang? Palembang. Mempek-mempek mulu ya. Tuh, dapat tuh. Iya. Gimana tuh? Di Bridges Factory, brand wisata. Bridges itu ya? Iya. Pojokan sini. Ya udah, Mas Hilmi. Makasih ya hari ini udah dibantu tadi, udah disempetin ngisi kontennya. Iya. Terus udah bantu ini juga apa? Beliin makanan. Ya pesennya sih inilah, terus ini aja apa, selagi positif kegiatan apa lanjutkan aja ya, bantu orang tua gitu ya. Nah, udah lanjut aja Mas Hilmi, uangnya disimpan baik-baik, siapa tahu berguna lah ya. Nama YouTube-nya apa Mas? Nanti ini stikernya mah kasih mah. Itu ada, kalau sering saya ini ya, siapa tahu bisa bantu orang-orang kan. Ini saya kasih stiker, boleh ditempel di helm, boleh dicari aja ya. Oke, lanjut aja ambil makanannya itu, orderan minumnya boleh dibawa, mau bawa, ada yang bisa dibawa nggak mau? Jadi mau lagi nggak? Masih ada? Ini bawa aja ya. Mau bekal? Ini masuk ke kelas? Ini takut. Berapa orang yang beruntung ketemu saya dapat rezeki ini seminggu sekali, lagi ngeluangin waktu gitu kan. Ini makanannya dibawa ya, minumannya bawa, masukin tas aja. Stikernya udah ada? Udah. Jalmi hati-hati ya. Makasih Bu. Ya, yuk, hati-hati. Oke guys, tadi kita sudah ketemu dengan si Mas Hilmi ya. Umurnya baru 17 tahun, tapi hebat ya. Sudah berkemauan untuk mencari tambahan di sela-sela waktu sekolahnya dan membantu orang tua. Jadi dia tadi kita kasih sedikit bonus ya untuk penyemangat ya. Semoga berguna bagi kebutuhan dia dan bisa menjadi uang jajan dia. Oke, sampai sekian. Terima kasih sudah mengikuti vlog dari BBW Stories. Semoga ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya dengan hal-hal yang berguna, bisa berbagi lebih banyak lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.